Di video kali ini hanya sekedar ngasih tahu jawaban orang yang bertanya, katanya gimana cara untuk pencairannya. Semoga saja penjelasan ini bisa mengurangi kegelisahan dan kegundahan Anda setelah Anda melakukan pengecekan, dan Anda berhak menerima bantuan subsidi BLT BBM. Cukup Anda tunggu saja di rumah. Biasa-biasanya nanti ada pihak kelurahan akan memberikan surat undangan dari kantor pos. Tinggal Anda baca saja surat undangan tersebut, kira-kira kapan tanggalnya Anda untuk ke sana. Biasa-biasanya itu datang undangannya sekitar 2 atau 3 hari sebelum pengambilan. Tinggal Anda persiapkan KK dan KTP aslinya. Setelah waktu yang ditentukan itu tiba, Anda datang ke kantor pos terdekat. Setelah Anda nyampe kantor pos, pertama-tama silakan Anda ambil dulu nomor antrian dan silakan duduk di situ ngantri. Setelah Anda dapat panggilan, silakan Anda berikan surat undangan, KK dan KTP tersebut ke petugas kantor pos. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Jika yang mendapatkannya itu istri, istrilah yang harus mengambil. Dan jika data itu benar sebagai penerima, maka petugas kantor pos tidak akan untuk mempersulitnya. Dan jika program ini usai, terus benar Anda itu mendapatkan bantuan tapi tidak kunjung datang, silakan Anda adukan di website yang tersedia.